Assalamualaikum, selamat malam geng. Jumpa lagi dengan saya di channel yang menghadirkan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, kekenyangan. Oke gengs, yuk. Kali ini Kang Anang mau menyiapkan 6 porsi nasi dalam piring. Kenapa? Ini ada sesuatu. Nah, ini Kang Anang mau bagi-bagi ini nih. Nah, ini pembagian nasi dikala waktu sahur zaman baheula Kang Anang masih kecil. Bagi-bagi ya, namanya zaman baheula ya. Di zaman susah enggak ada uang, makan pun seadanya. Nah, ini kenapa kayak gini? Nah, ini teh nanti dibagi-bagi. Ini satu mie, satu bungkus mie, dibikin banyak kuahnya, dikasih timun, dikasih garam lagi, dikasih mecin lagi. Dibagi-bagi nantinya gini. Sama ibu Kang Anang ya. Ini kalau mau sahur nih, jam baheula nih, lagi zaman-zaman susah. Gini. Dibagi-bagi begini. Nih. Kayak narapidana ya, kayak gini. Dibagi-bagi. Itu buat bapak, buat ibu. Kayak gini. Gini aja dibagi-bagi. Kalau mau sahur tiap hari kayak begini. Kalau nggak ada mie sama telur, ya mie doang kayak begini. Kayak gini. Terus aja sampai selesai kayak gini. Pokoknya zaman baheula itu bener-bener butuh perjuangan yang sangat wow. Makan seadanya. Boro-boro makan enak ya. Kayak gini. Kayak gini dibagi-bagi. Jadi mie satu bungkus itu ya kebagian semua. Jadi kuahnya banyak, kuahnya itu dibikin satu gayung. Kayak gini ya. Ini zaman susah. Satu bungkus mie buat 6 orang. Mantap. Sekarang telurnya sama kayak gini. Satu ini telurnya dikasih tepung terigu. Satu butir telur dikasih tepung terigu. Begini. Ini pembagian waktu sahur. Kalau makan sahur zaman dulu ya, kayak gini. Ini telur satu butir dikasih terigu. Jadi banyak kan? Betapa kreatifnya ibu Kang Anang. Biar kebagian semua. Satu bungkus mie dikasih timun, kuahnya 1 liter air, satu gayung. Telurnya satu butir dikasih terigu, kasih air juga. Biar banyak. Biar kebagian semua. Nah, ini dia hasilnya begini. Ini di zaman baheula, di zaman Kang Anang waktu masih kecil, di zaman susah, di zaman enggak ada uang. Oke, gengs. Yuk, kita mukbang. Ini mukbangnya zaman baru kayak gini. Ini zaman waktu puasa ya, zaman sahur ya. Sahur ini, sahur kayak gini nih. Jadi telur, mie. Untung gak bisulan kan anak-anaknya. Oke, gengs. Yuk, kita makan. Ini buat bapak, ini buat ibu. Nah, ini buat anak-anaknya nih. Yang empat ini ada kecil. Ini buat si kecil, si bontor. Ini nomor tiga. Ini yang nomor dua, saya. Ini Kang Anang nih. Nah, ini buat si kakak nih. Si kakak yang tertua. Ini. Oke. Yuk, kita mukbang ala zaman baheula. Zaman waktu sahur baheula. Oke. Ini dia ya. Liatin. Bagi-bagi ini. Segini. Buat sahur. Thank you.
apa ya? Ini bagian bapaknya yang banyak nih. Biasa, apa yang banyak porsinya. Oke. Alhamdulillah, geng. Ini punya bapak udah habis. Sekarang giliran punya aku. Ini anang nih. Punya si kakak. Oke, sudah selesai. Ini tinggal bagian si ibu sama yang kedua, yang ketiga. Jadi ya, oke. Jadi ya, video review zaman bahala kanan susah. Makan sahur seperti ini. Jadi cukup mie satu bungkus sama telur satu butir. Oke, top ibu-ibu top. Keren kan? Nih. Seorang ibu bisa mensiasati masakan makanan buat keluarganya dengan hanya minim. Oke gengs, yuk jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe. Lalu bersyukur, berusaha, ikhtiar, dan bersedekah. Kenapa? Biar rezekinya ditambah. Biar rezekinya ditambah. Oke gengs, yuk bye bye, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, I love you.